Terima kasih Yang Berhormat. Pertama, kita harus akui bahawa suhu yang memanaskan isu ini sebenarnya berpunca dari tokoh-tokoh politik. Oleh demikian, harus ada langkah yang khusus supaya ada pertemuan dan dialog untuk menyederhanakan. Kerana selalunya pembicaraan mereka itu di luar dan yang menjadi mangsa adalah rakyat. Sebab itu saya tidak fikir masalahnya masalah rakyat, tapi masalah pimpinan politik dari pelbagai kalangan. Saya mengusulkan supaya pihak kerajaan mengambil langkah untuk mengadakan sidang untuk membahaskan isu yang dianggap penting yang tidak akan menjurus kepada isu perkauman ataupun pahaman agama yang sempit. Silakan Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bakal Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Polisen. Betul lah. Relax lah, salah. Boleh berangan lah, berangan boleh. Beli insurans nampak. Jadi saya boleh naik menteri insurans awal. Sebagai seorang bakal menteri. Saya nak mengatakan bahawa cadangan daripada Yang Berhormat Polisen baik dan akan dipertimbangkan oleh kerajaan. Sekian, terima kasih.